Syukur alhamdulillah pada Tuhan yang Esa, menyambut Ramadan umat Islam berpuasa, bersama kita menunaikannya. Syukur alhamdulillah pada Tuhan yang Esa, menyambut Syawal tiba hari yang mulia, bersama kita meraihkannya. Bila Syawal menjelma pasti kita gembira, bersama kita merayakannya. Hai, saya Zamin Ayan dan ini Sisi Sindawah. Ini jadi terbaru kami namanya Muhammad Najmi bin Muhammad Zamri. Okey, lahir bila tu? Lahir bila? Oh, baru lagi. 9 bulan. Okey, ni anak ke berapa tu? Ini adalah anak keempat kami. Ada tiga orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Yang anak perempuan tu anak suruh. Oh, okey, okey. Nama dia apa tadi? Nama dia? Nama dia Muhammad Najmi bin Muhammad Zamri. Siapa pilih Muhammad Najmi? Ini kena tanya ibu dia. Okey, kenapa ibunya? Nama tu simple. Apa maksudnya Najmi? Maksudnya bintangku. Bintangku. Okey. Apa persamaan Najmi dengan ayahnya Zamri ni? Persamaan. Fizikal ke ada nampak? Persamaan yang paling obvious sekali DNA lah. Okay, okay. Itu paling penting kan? DNA persamaan dia. Kalau tengok link macam DNA kan? Tapi yang second obvious ni dia lelaki lah. Lelaki, so saya pun lelaki. Ini yang paling ketara sekali lah. Yang lain tu asalnya dia handsome macam saya juga. Tapi tak ada misai. Itu lagi ada misai. Lepas ni bila dah berumur sikit dia akan jadi misai macam saya juga lah. Tapi lari lah. Okay. Okay, resepi mengekalkan kebahagiaan sampai anak P4 ni, dia akan okay part nanti kan. Resepi, tak apa resepinya? Sikit resepi. Sabar. Okay. Orang kuli ada banyak kelebihan lah. Okey, ekspresif untuk buta-buta. Apa bestnya pasal Cik Zamri? Saya bagi kalau saya dalam keadaan yang ada fikir, dia memang boleh bagi saya nanti. Kalau saya stress, dia memang bagi stress lah. Memang keadaan pun dia memang saya semua. Okey, go last kali nasihat ataupun kata untuk para peminat Zamin Ayan, okey, dan juga buta-buta mungkin peminat online business nanti, marketing. Apa-apa advice? Apa-apa advice? Betul apa ni? Apa tu untuk online ke ataupun like di Facebook ke site, apa masuk website, blogspot atau semua. Yang ni saya komen sedikit tentang kejayaan apa-apa yang anda lakukan lah, tak kira bisnes internet ataupun bisnes komersial ataupun apa-apa sajalah. Yang tip yang saya kongsikan di sini tak ada kena-mengena dengan pemasaran ataupun sebagainya, tapi ianya adalah kebahagiaan rumah tangga, okay, kebahagiaan keluarga, di mana sekiranya keluarga anda bahagia, okay, besar kemungkinan anda akan lebih happy, lebih gembira untuk melakukan apa yang anda suka. Dan sebenarnya apa yang anda suka itu adalah menjana pendapatan, okay, contoh kan? Okay, jadi anda akan menjana pendapatan dengan cerianya tanpa sebarang masalah. Dan anda pun tahu, okay, ingredient ataupun resepi kejayaan ialah, salah satunya ialah dengan suka melakukan apa yang anda lakukan. Okay, jadi itu adalah tip yang tip kejayaan yang saya rasakan tak ada kena-mengena dengan pemasaran ataupun bisnes internet, bisnes komersial, tapi ada sangkut paut dengan kebahagiaan rumah tangga.